Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama YouTube channelnya One Led Store. Di depan saya ini sudah ada lampu headlamp LED projector lens light. Nah, ini brandnya Galman. Dia mengeluarkan projector 3 inci blue lens ya. Ini untuk terangannya, di sini ada LED projector lens light. The lights are brighter. Quick start, pristine energy saving ya. Nah, di sini untuk keterangannya seperti ini aja. Dusnya menarik. Mantap, belakangnya polos. Dan di sini banyak tulisan. Kecil-kecil ya. Tuh. Saya nggak bisa bacanya ini. Ini masih prototipe, mungkin hanya sekitar 10 set ya untuk proyektor Galman 3 inci ini. Jadi stoknya nggak banyak, hanya ada sekitar 10 set atau 12 set ya kalau nggak salah kemarin itu. Nah, jadi yang mau order langsung aja di satset. Nah, sekarang kita akan review sepintas untuk spesifikasinya ya. Nah, sebelum kita unboxing, kita cek dulu untuk berat produk ini. Untuk beratnya di 1235 gram ya. Nanti kita settingnya di 1500 gram. Soalnya nanti kita tambahkan lagi packingan tambahan. Oke, langsung aja kita unboxing. Nah, polos ya. Ini unitnya seperti ini. Tuh, di sini belum ada embossnya, masih polosan. Tapi ini untuk brandnya brand Galman. Ya, nah, tuh mantep banget. Kita ambil salah satu. Nah, ini untuk packingannya seperti ini. Dia sudah safety. Ada styrofoam gelnya juga. Nah, ini hanya ada sekitar 10 apa 12 set ya, nggak banyak stoknya. Jadi yang mau order silahkan. Nah, ini unit seperti ini, keren banget. Untuk packagingnya kita amankan. Nah, ini masih sampel-sampel ya. Ini untuk kabelnya. Kabelnya dia ada 4 kabel. Tuh. Lensanya juga dia sudah blue lens ya. Ini kabelnya dia ada 4. Merah, hitam, putih sama kuning. Terus di sini juga dia bukan yang H4, tapi dia ada fan-nya. Tuh, keren banget. Ini aluminium. Bukan plastik ya sampai sini. Ini aluminium juga. Kalau ini plastik. Nyampe sini plastik. Lensanya juga blue lens, nggak ada lasernya. Ukurannya ini dimensinya 3 inci. Ya. Lensanya blue lens, finishingnya rapi, keren. Bahannya juga materialnya ini bagus ya. Di sini ada keterangannya kece 17. Tuh. Finishingnya rapi, serius. Nah, seperti ini. Kita ukur dulu sebelum kita tes. Panjangnya. Panjangnya di 14 cm ya. Reelnya ini 14 cm. Dari ujung sini ke ujung sini 14 cm. Kalau dari ujung sini ke sini, ini dia di 7 cm. Nih, pentok sini ke sini 7 cm ya. Kalau dari depan, dia di 8 cm. Dari ujung sini ya ke ujung sini.
dimensinya 3 inci. Mantap banget. Asli keren. Tuh. Nah, sekarang kita tes cahayanya. Kita cek wattnya ya. Kebetulan di luar lagi hujan. Nggak terlalu deres sih, tapi gerimis ya. Gerimis mengundang. Nah, untuk kabel kuning sama putih, dia ke cut off atau ke solenoid ya. Nih kita coba, ini universal dia, bebas. Cetek, cetek. Nah, kedengeran ya. Sebaliknya ke sini juga bisa nih. Kuning sama minnya bisa. Dia bolak-balik arusnya AC-DC. Nah, sekarang kita cek dulu untuk watt lampu low beamnya. Nah, wattnya di 48 watt untuk low beam. Cahayanya seperti ini. Ini karena dekat ya. Nanti coba kita geser sedikit. Kita arahkan ke dinding atau plafon. Jadi kalau dekat ini kan jaraknya cuma 40 cm ya. Itu ada titik cendol di situnya. Jadi untuk cut off-nya juga belum kelihatan ya. Cut off-nya ini RHD atau flat atau LHD. Nah, sekarang kita cek dulu untuk jarak jauhnya. Ceknya seperti ini ya kalau versi saya. Jadi si kabel hitam sama kabel kuning atau putih bebas mau disatuin yang mana, putih apa kuning ya. Nah, yang ini saya satukan. Nah, ini minnya ya, tuh ini kan nyala masih low beam. Nah, low beamnya kita nyalakan. Nah, terus untuk high beamnya kita tempel saja di sini. Dan ini untuk real wattnya, untuk high beam di 57,6 watt. 57,6 watt. Oke, nah sekarang kita cek ini cut off-nya apa sih gitu kan. RHD, LHD, atau dia flat. Bentar, kita arahkan. Dia flat tapi ada jendolan di tengah ya. Dia bukan RHD ataupun LHD, dia flat. Nah, tapi ada jendolan di situ tuh. Kelihatan banget ya. Cahayanya padat banget, serius, apalagi tengahnya. Jar, coba di setting jarak jauhnya deh. Jarak jauh. Coba. Coba. Nah, ini untuk jarak jauhnya seperti ini. Ini pinggirnya seperti ini. Ini jaraknya cuma 1 meter ya ke plafon. Tuh. Nah, low beam. Nah, jadi seperti itu. Mantep banget. Ini rekomen. Harganya juga terjangkau ya. Enggak sampai 1.500, tapi sudah dapat billet proyektor, garansi juga ya. Oke, kita cek ke outdoor seperti apa hasil cahayanya dari proyektor Galman 3 inci blue LED. Oke, langsung aja kita tes cahayanya. Nah, ini kita infokan untuk dusbox-nya. Unitnya ini sudah kita sediakan ya. Sepasang ya, tidak diecer. Keren banget. Malam pun masih kelihatan blue LED-nya tuh. Wih, mantap. Posisi hujan ya, gerimis mengundang. Jadi kita nggak bisa turun ke jalanan. Langsung kita tes ya. Nih, kita tes. Mas Fajar, coba digaskan, nyalakan. Oke, cukup. Nah, ini untuk hasil cahayanya. Kalau ditaruh di sini, ini silo ya, dari sini. Kita ambil dari belakang. Nih, seperti ini cahayanya. Keren banget ya. Cut off-nya RHD. Tuh. Ya, seperti ini. Terus, di sini dia agak lengkung bawahnya nih. Seperti itu. Lihat ini. Nah. Blue lens.
nih tingkat kerapihannya. Harganya terjangkau, kualitasnya oke, dan bergaransi loh ini. Coba Mas Fajar, jarak jauh. Tuh, padet. Ya, coba low beam, high beam, low beam. Nah, posisi hujan deras masih kelihatan banget. Ini kita tes pakai adaptor 12 volt. Ya. Ini posisi low beam. Oke, Sinjar. Tuh. Low beam 46. Coba jarak jauh, Jar. Kita rubah. Tetap standby, tahan. Tuh. Sampai 57. 56,7. Dahsyat ya. Ini nggak fokus. Kita fokuskan lagi. Nah, ya. Jadi untuk hasil cahayanya seperti ini ya, bosku. Keren banget. Aduh, oh sorry. Ini rekomend banget. Baru launching di bulan Maret ya, akhir Maret nih. Stoknya nggak banyak, silahkan. Seperti ini ya. Jadi dia agak melengkung nih, tuh. Melengkung di tengahnya, di bawahnya ya. Wattnya 56 sampai 57. Terang banget. Low beamnya 47, high beamnya 57. Jadi seperti ini cahayanya. Sip, mantap, keren. Yang mau order silahkan Shopee, Tokopedia, Bukalapaknya OneLED, atau di WA langsung ya, boleh Japri di 0813-1485-0006. Ini ukurannya 3 inci blue lens. Sekian, semoga video yang saya buat kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Bagaimana memilih lampu yang ini bagus atau tidak ya. Nah, jadi tonton dulu, kalau suka boleh check out di Shopee, Tokopedia, Bukalapaknya OneLED, atau WA juga boleh ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.